Hai sahabat setia zodiakku, memasuki bulan baru, bulan Juni tahun 2018 ini, akan ada banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Peruntungan setiap zodiak kemungkinan berbeda, termasuk kehidupan cintanya. Dan, tahukah kamu, dilansir dari ramalan Roy Kiyoshi, ada beberapa zodiak yang diprediksi akan memiliki kisah cinta terbaik bulan Juni tahun 2018 ini. Siapa sajakah mereka? 1. Gemini. Bulan Juni termasuk bulan kelahiran Gemini, dan untungnya, ia punya kisah cinta yang baik bulan ini. Jika kamu termasuk Gemini yang sedang mencari pasangan sekilas saja dan bukan untuk hubungan serius, akan ada beberapa sosok yang mendekat dan membuatmu tertarik. Jika kamu mencari sosok pendamping yang bisa menjalani hubungan jangka panjang dan serius, angin segar juga berhembus ke arahmu meskipun agak jauh. Jangan takut untuk selalu membuka diri terhadap pengalaman baru dan mengenal sosok baru. Jadilah diri sendiri dan nikmati prosesnya. 2. Scorpio. Kamu akan mengalami banyak hal bulan ini, tak terkecuali dalam hal asmara. Memperkuat komitmen dengan pasangan adalah hal paling penting dilakukan bulan ini. Kamu akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama lebih sering. Jika kamu berpikir untuk membawa hubungan ke jenjang lebih serius, maka bulan ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu tepat memikirkan tujuan bersama dan merencanakan masa depan bersama pasangan, ketika segala urusan tidak menghalangi jalan kalian. 3. Aquarius. Bersiaplah untuk mendapat banyak perhatian. Bulan Juni ini akan ada banyak kesempatan memulai kisah cinta dan mengejar seseorang secara romantis. Pastikan kamu sudah menentukan apa yang sebenarnya kamu inginkan sebelum memasuki sebuah hubungan. Apakah kamu mencari selingan saja atau hubungan yang serius? Pastikan kamu sudah menunjukkan dengan jelas seperti apa perasaanmu di awal sehingga kamu tahu partner punya perasaan yang sama atau tidak. 4. Pisces. Pisces akan mengalami kisah asmara yang berbunga-bunga bulan ini. Kamu akan mengasah kembali keberanianmu untuk memulai pengalaman baru. Nikmati prosesnya dan jadilah sosok paling jujur dari dalam dirimu sendiri. Ketika kamu merasa nyaman menjadi diri sendiri, kamu juga akan lebih mudah disukai orang lain. Daya tarikmu akan terpancar ketika kamu merasa percaya diri dan tahu apa yang bisa membuatmu nyaman. Jadi, bagi kamu pemilik 4 zodiak di atas, kamu bisa bersiap-siap mengalami bulan yang menyenangkan Juni tahun 2018 ini ya. Semoga hanya hal-hal baik yang datang dalam hidup ya teman-teman. Jangan lupa mari bersama-sama membangun channel ini dengan klik subscribe dan like video ini agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Sekian tayangan video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Yeah.